السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدين والدنيا والآخرة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Pertama sekali, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan kurniaan rahmatnya, dengan kurniaan kasih sayang, dengan kurniaan keredaannya. Allah memberikan kepada kita semua kesempatan untuk kita berbuat amal kebaikan, kerana tidak semua orang mampu untuk berbuat baik. Tidak semua orang yang tahu boleh berbuat baik. Tidak semua orang yang tahu mampu berbuat baik. Tidak semua orang yang tahu mampu menjadi insan yang baik. Tetapi seseorang itu akan menjadi hamba Allah yang baik jika mana ia dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah tak mahu kita, tetap Allah tidak akan pedulikan kita. Jika Allah tidak mahukan kita, pasti Allah tidak akan memberikan kepada kita kebaikan. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau ya Muhammad la tahdi, tidak mempunyai hidayah, man ahbabta, siapa-siapa yang engkau sayang. Dalam hidup kita ada orang yang kita kasih dan kita sayang. Kita mahu dia menjadi lebih baik. Dan kita berusaha untuk memberikan jalan, petunjuk, tunjukkan jalan kebaikan kepada mereka. Tetapi kenapa mereka tidak berubah? Walakinallaha, akan tetapi Allah yang menghendaki. Walakinallaha yahdi man yasha. Dia yang menghendaki untuk memberi hidayah siapa-siapa yang dia mahu. Kalau dia tak mahu, tetap dia tidak akan berikan hidayah itu. Jadi kita sebagai hamba Allah sentiasa berharap. Sebenarnya kita tidak mampu. Sebab itu kita rasa penat. Kita penat dengan kehidupan ini, penat dengan kerenah orang di sekeliling kita. Kita penat dengan orang yang berada hampir dengan kita. Kita penat dan terus penat. Kadangkala penat itu menjadikan kita putus asa dengan rahmat Allah. Kadangkala penat itu menjadikan kita kecewa dalam hidup. Sebenarnya kita silap bahawa kita terlupa yang kita tidak mampu untuk mengubah seseorang. Kita tidak mampu untuk memberikan kebaikan pada diri orang lain. Begitu juga dalam hidup kita sendiri. Kita sebagai hamba Allah, kita sentiasa berharap. Berharap, berharap, berharap dan terus berharap. Begitulah apa yang
ditunjukkan oleh Allah kepada kita, faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan salihan wa la yushrik bi'ibadati rabbih ahada. Orang yang berharap untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk menjadi hamba Allah, untuk dapat menghadap hadrah Allah dalam keadaan yang baik. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari itu tidak ada manfaat harta dan anak pinak melainkan mereka yang datang kepada Allah dalam hati yang sejahtera, hati yang selesai. Siapa mereka? Mereka yang sentiasa tidak pernah putus berharap dengan rahmat Allah. Terus berharap, terus berharap dan terus berharap. Sampai bila? Sampailah Allah memakbulkan dan mendengar rintihan kita. Sebab itu Allah didik kita dalam Al-Quran, tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfikun. Orang yang 2/3 malam dia bangun datang kepada Allah. Bagaimana maksud datang kepada Allah? Melakukan takarrub dengan Allah, mula dia nak dekat dengan Allah. Kita kena bersyukur sebab Allah memberikan kita kesempatan untuk hampir kepada Allah. Masa zaman seawal kita remaja, dewasa, kita agak jauh dengan Allah. Tetapi Allah sayang kita. Bagaimana Allah sayang kita? Dengan Allah memberikan kebaikan dan menunjukkan kita kepada jalan yang baik. Dan satu saja yang ingin saya ingatkan untuk diri saya. Tatkala kita berada pada tempat kebaikan, jangan dulu kita menepuk dada kita, aku sudah menjadi insan yang baik. Sebab itu, apabila kita baru untuk berbuat kebaikan, jangan terus kita merasakan kita telah menjadi hamba yang baik. Kita sebenarnya baru memulakan hidup yang baru. Hidup yang baru bermaksud Allah baru memberikan kita ruang dan peluang ini untuk menjadi hamba yang lebih baik, menjadi isteri yang baik, menjadi seorang anak yang baik, menjadi seorang kakak yang baik. Saya cakap kakak sebab ini kuliah muslimat. Cakap abang, abang tak ada. Sebab abang kat luar. Seorang kakak yang baik, dan seorang ibu yang baik. Maka apa yang kita buat ini adalah untuk menjadi mahar kita ke syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ramai yang datang kepada saya menceritakan tentang betapa sakitnya menjadi seorang isteri. Maka itulah mahar kita untuk kita masuk ke syurga Allah. Ramai orang yang jumpa saya menyampaikan kesakitannya sebagai seorang kakak. Maka itulah mahar kita untuk kita masuk syurga Allah. Ramai orang yang bertemu dengan saya menyatakan tentang sakitnya menjadi seorang ibu. Maka itulah maharnya untuk kita masuk syurga Allah. Sebab bilangan orang yang masuk ke dalam syurga Allah ini tidak banyak. Mereka yang sanggup menempuh kesakitan itulah yang layak untuk duduk dalam syurga Allah. Orang yang mampu untuk menanggung kesengsaraan, itulah orang yang layak untuk menjadi ahli syurga Allah. Orang yang mampu menempuh jalan kesusahan, itulah yang layak menjadi ahli syurga Allah. Sebab orang yang berada dalam syurga Allah ini tidak banyak. Tetapi orang yang berada di dalam neraka Allah ini terlalu banyak. Di kalangan orang alim, ada tempatnya di dalam neraka. Ahlul ibadah, seorang ayah, seorang ibu, seorang kakak, seorang adik, seorang jiran, seorang anak, masih ada tempatnya di dalam neraka Allah. Peluang itu masih ada. Illa tuqa,
melainkan orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka ini tidak ada ruang di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Muslimat yang saya kasih sekalian, pagi ini saya ingin bawa diri saya khususnya untuk kita melihat apakah yang dikatakan hayatut tayyibah, hidup yang baik. Semua orang pernah berdoa dengan doa ini, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, kurniakan pada kami dalam dunia hal keadaan dunia yang baik dan juga akhirat yang baik. Kita minta dengan Allah, dan semua orang nakkan kebaikan dan tak ada siapa yang inginkan keburukan dalam hidup. Semua orang, seorang isteri nakkan suaminya yang baik. Seorang suami mahukan isterinya yang baik. Seorang ibu mahukan anak-anaknya yang baik. Seorang anak mahukan ibu dan ayahnya yang baik. Seorang kakak mahukan adik-beradiknya yang baik. Maka inilah nikmat yang Allah berikan kepada manusia itu. Sebab itu ketika ditanya kepada Sayyidina Rasul, siapakah orang saleh? Maka Nabi kata, tanyalah tiga golongan ini. Yang pertama, tanyalah ahli kamu. Tanyalah isteri dan anak-anak. Kalau isteri kata, keluarga kita kata kita orang baik, bermakna kita adalah orang baik. Tanya isteri kita, tanya suami kita, dan tanya anak-anak kita. Dua golongan ini. Dan yang ketiga, tanya jiran kita, orang di kiri kanan kita. Kerana orang mukmin itu apabila dia duduk di kalangan orang mukmin yang lain, maka mukmin yang lain itu selamat. Maruahnya selamat, aibnya selamat, hartanya selamat, keluarganya selamat. Itulah mukmin yang baik. Sebab itu saya selalu tekankan dalam kuliah saya, kita selalu melihat pada ibadat kita, sembahyang, haji, umrah dan sebagainya. Kita cukup bangga kalau kita dah pergi umrah. Kita cukup bangga kalau kita telah melakukan solat. Tetapi besok di akhirat, selepas daripada kita meniti titian sirat, adanya satu tempat yang dinamakan Qantarah. Qantarah ini apa dia? Ada ulama mengatakan seumpama titian sirat juga. Ada ulama mengatakan, ada riwayat mengatakan dia satu tempat yang lapang. Saat kita telah melepasi titian sirat, kita rasa bila kita dah lepas titian sirat, kita cukup bahagia kerana kita telah mula melihat akan syurga Allah Subhanahu wa taala. Rupanya ada lagi satu bahagian yang terakhir yang dinamakan Qantarah. Apakah tempat itu? Iaitu tempat pembalasan antara kita dengan manusia. Hubungan hablum minan nas ini, kalau kita pernah menganiaya orang lain, menzalimi orang lain, memaki orang lain, menyakiti hati orang lain, kita berbuat zalim dengan hartanya, hutang piutang dan sebagainya, di antara kawan-kawan kita menyakiti hati mereka, dan itu adalah sifat kita yang kita tidak mampu berubah, maka sampai di Qantarah kita akan ditahan oleh malaikat dan kita akan tidak dibenarkan untuk masuk syurga Allah Subhanahu wa taala, dan kita berada pada tempat dalam neraka Allah disebabkan kesilapan kita. Kita lupa memandang tentang hablum minan nas ini. Kita asyik memandang kepada hablum minallah. Jangan lupa, sehebat mana pun sembahyang kita, puasa kita, Quran kita, jika kita gagal dengan ibu dan ayah, maka kalian menjadi anak yang gagal. Walaupun kalian menghafal 30 juzuk sekalipun, tetapi ibu kalian dan ayah kalian tidak meredai seorang anak
maka kita gagal untuk menjejakkan kaki kita ke syurga Allah. Seorang ibu yang pilih kasih dengan anak-anaknya, ingat, kita ada sifat itu. Kadang-kadang kita beza-bezakan anak-anak kita. Kita pilih kasih dengan anak-anak kita. Mereka tetap berasa hati dan sakit hati mereka itu pada seorang ibu. Tetapi mereka tahu hak mereka. Al-jannatu tahta akdamil ummahat. Mereka pegang tentang hadis itu, bahawa syurga itu di bawah tapak kaki ibunya. Saat itu mereka diam. Saat itu mereka tidak berani meluahkan perasaannya. Tetapi mereka tanggung beban itu sehingga mereka dewasa, sehingga mereka ada anak, sehingga mereka tua, dan sehinggalah kita dimatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka hanya boleh berpasrah kepada Allah. Ya Allah, saat itu, saat sampai di kantara, mereka akan datang kepada ibu dan ayahnya. Wahai ibu, kenapa masa hidup dulu ibu seolah-olah mengenepikan saya? Ibu lebih memilih kakak yang lebih kaya daripada saya. Ibu lebih memilih abang yang lebih pandai daripada saya. Saya tahu saya tidak pandai. Saya tahu saya tidak ada harta. Kenapa ibu buat adik begini? Kenapa ibu buat kakak begini? Apakah tidak ada perasaan bersalah sedikit pun dalam hati seorang ibu? Sebab itu, kita pernah menjadi seorang anak. Bukan kita terus-terus hidup menjadi seorang ibu dan seorang ayah. Dan kita pernah duduk tempat seorang anak dan kita pernah melaluinya. Sebab itu, apa yang Nabi ajar kepada kita agar kita baik hubungan kita dengan Allah dan baik hubungan kita sesama makhluk itu. Jadi bagaimana untuk dapat hayatu tayyibah, kehidupan yang baik? Kata Imam Al-Qurtubi, kena melalui beberapa perkara. Yang pertama, iaitu, kata Imam Al-Qurtubi, hendaklah kita memperolehi, cari jalan sedaya upaya kita mempunyai rezeki yang halal. Tolonglah, zaman ini Nabi kata pada akhir zaman, orang sudah tidak kira tentang rezeki itu datang dari mana. Orang dah tak kira. Dari mana datangnya harta itu, orang dah tidak peduli. Orang dah tak nak ambil tahu. Halal, haram, hak orang lain dan sebagainya. Kita dah tak nak ambil tahu tentang harta itu. Rezeki ini, makanan yang masuk ke dalam perut kita, yang menjadi darah daging kita, maka ia melahirkan suatu perkara kejahatan dan kemaksiatan. Ada orang pernah tanya kepada saya, kenapa saya tak boleh nak buang marah saya? Kenapa saya tak boleh nak buang rasa tak puas hati saya? Kenapa saya tak boleh nak buang sikap buruk saya? Maka pertama sekali perkara yang Nabi suruh kita periksa adalah makanan kita. Sebagai seorang ibu, saya amat berharap pada hari ini, kalau boleh, rajin-rajinlah masak di rumah. Jangan beli makanan di luar. Sebab kita tak tahu dia basuh mengikut syarak atau tidak. Kita tak tahu dia beli itu mengikut kehendak syarak atau tidak. Kenapa pada akhir-akhir ini saya bercakap apa yang saya jumpa dan saya temui? Kenapa akhir-akhir ini terlalu banyak isu kekeluargaan? Terlalu banyak isu perceraian, isu anak-anak. Saya bila tengok ni pelajar madrasah ke apa? Bagus. Bila saya tengok mereka, saya suka tengok sebab saya pun ada madrasah perempuan. Isu ibu bapa yang terlalu sibuk dengan urusan dunia sehingga mereka seolah-olah hilang kasih sayang, bukan kamu tau.
bukan kamu. Saya bagi contoh. Jadi ketika kasih sayang ini mula diangkat, maka berjaga-jaga. Berjaga-jaga. Kerana ketika kasih sayang ini diangkat dalam satu rumah, bermakna rahmat Allah itu juga terangkat. Sebab itu, jika kita ingin satu rumah yang berkat, pertama sekali lihat pada rezekinya. Lihat pada rezekinya, di mana sumbernya. Sebab Nabi kata tidak akan bergeser dua kaki anak Adam sehingga selesai ditanya berkenaan dengan rezekinya. Dari mana kita perolehi? Dari mana kita dapat? Sebab itu dalam isu anak-anak ni saya kena bagi tahu. Kalau kita dengan adik-beradik, kalau kita nak guna barang orang lain, maka mintalah izin. Kerana bukan sebab dia keluarga kita, tapi dia membabitkan pada hati mereka. Sebab itu kadangkala kita tak melihat pada perkara ini. Dia kakak aku tak apa, dia abang aku tak apa. Itu bukan soalnya. Tetapi soalnya Nabi SAW memerintahkan kepada kita semua untuk kita menjaga hati orang lain. Bagaimana jika orang lain melakukan perkara yang sama kepada kita? Kita kata aku tidak suka. Bagaimana perkara yang aku tidak suka itu kita boleh lakukan kepada orang lain? Itu juga seorang isteri. Buatlah sebaik mungkinnya kepada suaminya. Seburuk-buruk mana suami kita, dia tetap suami kita. Seburuk-buruk, sejahat mana suami kita, dia tetap suami kita. Sebab itu Allah menjadikan dua mulut kita ini untuk mengangkat, untuk berdoa dan mengadu kepada Allah Subhanahu wa Taala. Maka yang Allah ingin lihat iaitu bila kita mengadu hal kepada Allah Subhanahu wa Taala, kita tidak ada hidayat, kita tidak ada petunjuk, cuma kita ada mulut yang percuma yang Allah beri kepada kita. Yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfikun. Maka mengadulah kepada Allah Subhanahu wa Taala. Ada seorang hamba Allah datang berjumpa saya, ustaz. Suaminya baik, isterinya baik, tapi anaknya masih tidak solat. Anaknya tidak dapat seperti mana yang dia inginkan. Apa kata saya? Jika mana suaminya baik, isterinya baik dan anak-anaknya sempurna, maka akan datang dalam hati kita satu kesombongan yang laku daripada keluarga yang baik. Maka sebenarnya apa yang Allah jadikan kepada kita adalah apakah kita ingin jauh kepada Allah ataupun kita ingin dekat kepada Allah. Kenapa Allah jadikan anak kita sedemikian? Supaya kita dekat kepada Allah. Kenapa Allah jadikan isteri kita sedemikian? Supaya kita dekat kepada Allah. Kenapa Allah jadikan suami aku begini? Supaya kita dekat kepada Allah. Allah ini sebenarnya mahu supaya kita jangan jauh dengan dia. Allah ini mahukan supaya hambanya sentiasa hampir kepada Allah. Kerana Allah nyatakan dalam Al-Quran, aku ni dekat, kata Allah, kahablil warid, lebih dekat daripada urat leher kalian. Maknanya Allah tak nak kita jauh dengan dia. Tapi sayangnya kita jauh dengan Allah, sayangnya kita lupa kepada Allah, sayangnya kita tak mau mengadu kepada Allah, sayangnya kita selalu tinggalkan Allah, sayangnya saat kita melalui jalan buntu baru kita cari Allah, baru kita hampir kepada Allah. Bila kita tidak boleh menyelesaikan masalah kita, baru kita mencari Allah, baru kita rasa yang kita ada Allah. Kita jangan buat silap dalam perkara yang sama dalam kehidupan ini. Kerana tatkala kita jauh dan terus jauh, saat kita jauh barulah kita ingin menemuinya. Masa itulah doa kita lambat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Taala. Jaga rezeki ini. Sebab itu saya amat berharap
agar kita melihat dari mana datang rezeki itu. Rezeki yang berkat bukan banyak. Rezeki yang berkat ini apabila kita beroleh rezeki itu mengikut perintah Allah, lalu Allah akan cukupkan rezeki itu. Allah bukan banyak, tetapi ia cukup. Dan rezeki yang berkat itulah menjadi keluarga itu sakinah mawaddah. Kemudian bila sebut tentang rezeki ini, kalaulah kita ada rezeki, jangan lupa keluarga kita. Di antara keluarga yang barakah, kehidupan yang barakah, selalulah makan bersama-sama keluarga. Saya sungguh pesan perkara ini. Yeah. Isi saya dia tak akan makan kalau saya tak ada. Yeah. Jadi tolong. Yeah. Ustaz kalau dalam kuliah suka sebut pasal isi. Isi saya, sebab dia bukan yang dia bukan isi yang baik, tapi dia yang terbaik. Eh, kalau saya tak bangun pukul 4 petang, saya tidur, saya cakap dengan dia lepas semayang saya nak tidur, dia akan tunggu saya, dia takkan makan. Dia tak makan tau, ibu-ibu, ibu-ibu, kakak-kakak semua, dia tak makan, dia tak ambil pun jamah. Eh, sampai saya bangun, dia akan tanya, abang nak makan? Dia kata, saya nak makan, baru kami makan sama-sama. Sebab apa? Sebab makanan yang berkat, makanan yang ada banyak tangan di dalamnya. Kalau boleh, selalu makan dengan anak-anak. Dengan anak-anak, selalu makan dengan mereka. Selalu makan dengan cucu kita. Selalu makan dengan menantu kita. Saya seru perkara ni. Sebab kita selalu nafsi-nafsi, khususnya dalam bab makan. Anak kita makan waktu lain. Isteri kita makan waktu lain sebab kita sibuk. Menantu kita makan waktu lain. Cucu kita makan waktu lain. Jangan. Jangan macam tu. Saya kenapa saya katakan demikian? Saat kita muda ni tak apa, tapi kita akan rasa kita ditinggalkan saat kita tua. Saat muda ni tak apa, tapi bila kita telah tua, kita akan rasa kita ditinggalkan oleh anak kita. Saya tak boleh sebut benda ni, sedih sangat pula. Bila kita dah berumur ni, baru kita perasan. Sebab kesilapan akulah yang aku sekarang tinggal sorang-sorang. Disebabkan kesilapan akulah aku rasa kesunyian. Disebabkan kesilapan akulah aku rasa kesepian. Disebabkan kesilapan akulah kita seolah-olah tiada anak dan tiada menantu. Jangan silap. Saya zaman muda saya kuliah satu hari 4 program. Kenapa sekarang saya ambil satu program? Satu, cuma akhir ni terlalu banyak sangat surau minta, saya terima juga kuliah duha. Saya cerita balik dengan anak saya. Anak saya yang sulung. Dia tengah tengok ni anak saya ni. Saya keluar pagi, saya akan balik malam. Ketika saya keluar, dia masih tidur. Anak kita 6 tahun macam tu kan, 3 tahun dia tidur lagi. Saya keluar pukul 9, dia tidur lagi. Saya balik tengah malam dan dia, waktu dia tidur. Satu hari dia berkata kepada ibu dia, dia cakap dengan mak dia, "Mak, kakak rasa kakak macam tak ada ayah," dia kata. Tentang tahu apa saya buat. Saya batalkan semua kuliah saya, saya ambil saya sekali. Saya cakap dengan isteri saya, biar saya tak ada program, tapi saya jangan hilang anak saya. Ingat tak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada berapa orang anak? 7. Dan Allah rezekikan kepada Rasulullah seorang dan 6 daripadanya Allah ambil. Sedih kalau anak kita meninggal. Siapa yang melalui anaknya meninggal, sedih. Saya, anak saya tak ada yang meninggal. Anak angkat saya seorang meninggal. Saya masih ingat sampai sekarang.
Walaupun dia bukan anak kandung saya, dia cuma anak angkat saya. Tapi saat kita menyambut namanya, sedih itu masih tak boleh hilang. 6 tahun lah, tuan-tuan. 6 tahun. Sebab apa? Sebab ini fitrah seorang ayah dan fitrah seorang ibu. Tapi apa yang Nabi buat pada Sayyidatina Fatimah az-Zahra? Rasulullah tetap tanya Fatimah. Rasulullah tetap cium Fatimah. Rasulullah tetap bertanya tentang salatnya Fatimah. Hal salaiti ya Fatimah az-Zahra? Apakah engkau dah salat wahai Fatimah walaupun Fatimah telah berkahwin? Itu saya sarankan kepada ibu-ibu, walaupun anak kita dah besar, jangan lupa tanya agama mereka. Kakak, kakak dah semayang belum? Abang, abang dah semayang belum? Abang, kakak dah baca Quran belum? Tanya dan terus tanya untuk kita ambil tahu hal agama mereka. Baik. Yang kedua, apa kata Imam Qurtubi? Sikit lagi, ada masa sikit lagi sebelum pukul 10. Saya nak gerak ke jengka pula. Orang yang mempunyai hayatut tayyibah, iaitu mereka yang memiliki sifat qanaah, sifat tidak ada rasa tamak. Tak ada rasa tamak dalam hidup ni. Tamak ni sebenarnya satu penyakit yang cukup bahaya. Satu penyakit yang cukup bahaya dalam diri kita masing-masing. Maka sikap tamak inilah menjadi masalah dalam keluarga. Tamak dengan harta, tamak dengan ini, tamak dengan ini. Maka menjadi putusnya silah di antara hubungan keluarga itu sendiri. Sebab itu, qanaah ini merasa puas. Merasa puas, merasa cukup, merasa redha dengan pembahagian rezeki Allah. Bila kita tak ada rasa redha dengan rezeki Allah, pada ketika itu, kita mula rasa tamak, rasa terus tak cukup, rasa tak cukup, rasa tak cukup. Ketika kita rasa tak cukup, kita mula melakukan akan pekerjaan dunia ini dengan kita meninggalkan akhirat. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. Hidup dunia ni sebenarnya tipu ya. Main-main. Kemudian apa yang kita buat? Cuba fikir, saya umur saya nak masuk 60. Saya kena fikir apa saya buat. Cuba kita fikir balik, aku dah buat apa ni 60 tahun? Duduk fikir, aku dah buat apa ni? Kita ni macam berlari di satu track, di satu padang. Kan kita tengok anak kita lumba lari kan? Dan kita akan tunggu di garis penamatnya. Maka garis penamat kita adalah kematian. Larilah sekuat mana, garis penamatnya kematian. Larilah perlahan pun, garis penamatnya kematian. Sekuat manalah kita berlari dan kita berlumba, maka garis penamatnya kematian. Sebenarnya bukan harta itu yang menjadi ukuran kita bahagia. Ukuran bahagia seseorang, kata ulama, bukannya adalah dengan banyak hartanya, tetapi ukuran bahagia seseorang itu adalah dengan takwanya. Jadi kata syair, syair menyebutkan bahagia seseorang dengan takwanya. Ini yang kita minta dengan Allah kan. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, Tuhan kami, tolong kurniakan kepada kami azwajina wa zurriyatina, suami, isteri, anak-anak yang baik, yang sejuk mata hati kita. Lepas itu guru saya pesan, kalau kita inginkan keberkatan, bermulalah daripada rumah. Nak berkat hidup, bermula daripada rumah. Kalau dalam rumah kita kucar kacir,
bermakna kehidupan kita dalam keadaan alhammu wal hazan, yang seperti mana didoakan oleh Nabi dalam satu ta'awuz, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Dalam keadaan resah, gelisah, dalam keadaan bersedih, kita tidak akan pernah berhenti untuk resah, kita tidak akan pernah berhenti untuk sedih. Maka kehidupan kita sentiasa dalam kesedihan, keresahan, kerana keberkatan itu telah hilang dalam rumah kita, dalam keluarga kita. Macam mana nak berkat? Balik rumah ni sekarang, jangan lupa masuk baca surah Al-Ikhlas. Masuk rumah, baca Al-Ikhlas 3 kali. Duduk sekejap, apa salah dia? Lalu buka kunci rumah, buka Bismillahirrahmanirrahim, kul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Masuk, sambil masuk baca lagi 2 kali. Maka Nabi kata, siapa yang masuk ke dalam rumahnya dengan mengiringi membaca surah Al-Ikhlas, maka rumahnya berkat, isi rumahnya berkat, dan keberkatan itu melempah pada sisi rumahnya dengan jirannya, jirannya berbuat baik kepadanya. Padahal surah Al-Ikhlas dia 3 kali. Jaga isi rumah kita. Tuan-tuan, ni muslimat. Kemudian rumah yang berkat itu adalah rumah yang penuh dengan kasih sayang. Cuba wujudkan kasih dalam rumah. Antara sebab wujud kasih, makan bersama. Yang kemudian ni saya nak pesan, tolonglah, kenapa saya tarik nafas panjang, sebab ramai orang tinggal benda ni. Ibu-ibu tolong peluk anak-anak kita, boleh tak? Bila saya cakap semua orang senyum kan, tolong peluk anak-anak. Tahu, kalau anak kita balik, tolong peluk anak-anak kita. Saya peluk anak saya daripada mereka kecil sampai mereka dah anak 5, saya tetap peluk anak ini. Laki-laki dan perempuan, dan menantu saya laki-laki dan perempuan. Saya akan peluk anak perempuan saya, saya akan peluk menantu perempuan saya, saya akan peluk anak laki-laki saya, saya akan peluk anak menantu laki-laki saya, dan saya akan cakap, abang, kakak, adik, ayah sayang abang, ayah sayang kakak, ayah sayang adik. Sebab rumah yang terangkat kasih sayang di dalam hati-hati ahlul isi rumah itu, maka terangkatnya rahmat Allah. Bila terangkatnya rahmat Allah, akan berlakunya perselisihan, akan terangkatnya keberkatan rezeki, akan terangkatnya banyak perkara kebaikan dalam rumah itu. Ingat tu saya pesan ni dengan muslimat semua. Kadang-kadang kita ego tempat seorang ibu. Bila anak kita nak peluk kita, buat apa peluk ibu? Ibu tak mati lagi. Jangan tunggu kita mati. Jangan tunggu kita mati supaya anak kita peluk kita. Jangan tunggu kita mati supaya anak kita dapat cium kita dengan ciuman terakhir. Jangan tunggu kita mati agar anak kita dapat memeluk tubuh ibunya. Jangan tunggu kita terbaring kaku untuk anak kita mencium dahi-dahi kita dalam keadaan yang sejuk. Sekarang ini bagi peluang pada mereka, peluk anak-anak. Isteri saya dia peluk menantu laki-laki dia. Sebab itu yang kami buat daripada kecil. Malu ustaz dengan menantu. Menantu kan tak boleh mahram ma'abbah. Dia mahram selama-lama. Sebenarnya bukan malu, tapi kita ego. Kita ego tempat seorang ibu, kita ego tempat seorang ayah. Sebenarnya bukan malu, tetapi kasih sayang itu telah mula hilang di dalam hati-hati nurani kita.
Jaga tau, jangan sampai kasih itu hilang. Kenapa? Kerana Nabi bawa kasih dalam dunia ni. Nabi bawa kasih dalam dunia ni. Nabi bawa sayang dalam dunia ni. Sebab itu dalam keluarga, saya berharap sangat, tolong boleh ni kakak ni, kakak balik rumah boleh peluk ibu tak? Boleh. Jangan nangis dulu. Tolong peluk ibu dan cakap dengan ibu macam ni. Ibu, kakak sayang ibu. Boleh cakap macam tu? Boleh tak? Peluk dan cakap dengan ibu, ibu, kakak sayang ibu. Dan jumpa ayah, jumpa ayah. Selalu anak perempuan, dia tak boleh bercakap dengan ayah dia. Peluk ayah, ayah, kakak sayang ayah. Kalau muslimat masih ada ayah, tolong tau, jumpa ayah masing-masing, cakap dengan ayah, ayah, kakak sayang ayah. Nanti ayah kita kata apa? Buat apa mu hari ni kita? Jadi benda mu hari ni kita? Aku dah mati lagi, dia kata. Dah pernah jadi ni dalam hidup mu, dia kata. Buat apa jadi pelat ingat? Tak pernah jadi ni. Pelat rasa ini. Ke aku nak mati dah kita? Satu perkara yang telah lama kita tinggalkan, lepas itu jadi pelik. Jika perkara itu kita tinggalkan, dia akan jadi pelik. Kalau perkara itu kita selalu laksanakan. Ingat saya pesan yang ini. Saya tak nak ajar bab hukum. Sebab kita tahu hukum serba-serbinya. Sebab itu, kenapa kita dengan anak-anak kita bermasalah, dengan adik-beradik kita bermasalah. Ini masalah dia. Saya bukan dengan anak saja. Saya dengan adik perempuan saya. Adik perempuan saya dah banyak tahu umur dia, dekat 40. 40 lebih. 45. Ni saya balik ni. Ni saya dah masuk 11 hari tak balik dah. Besok malam ni saya dijengka. Besok saya akan balik. Hari Jumaat saya balik. Adik-adik saya akan datang jumpa saya. Dia akan peluk saya apa-apa. Adik laki-laki, adik perempuan. Dia akan cakap dengan saya, abang, kami rindu abang. Setiap adik saya macam tu. Saya nak tanya, apa harta yang paling bahagia dalam hidup kita? Kalau kita ada duit banyak, tapi semua orang tinggalkan kita. Kita ada nama yang besar, tapi semua orang tinggalkan kita. Kita ada pangkat yang besar, tapi semua orang tak pedulikan kita. Apakah berarti dalam hidup kita? Sebab itu, sehingga Nabi sebut kepada kita tentang kasih ini. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Bagi seorang isteri, tolong minta maaf dengan suami hari-hari. Boleh ya? Mulai kuliah duha ni. Jangan ego tau. Jangan ego tau. Bila saya cakap macam ni, ada isteri yang mengatakan, salah dia macam mana? Jangan tanya salah suami. Sebab apa? Sebab aku buat demikian untuk aku masuk syurga Allah. Kita beralahlah untuk kita masuk syurga Allah. Kalau kita tanya, kenapa aku nak masuk syurga Allah? Kerana aku nak menemui isteri dan anak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam syurga. Aku nak jumpa Siti Khadijah. Aku nak jumpa Siti Aisyah. Aku nak jumpa Siti Hafsah. Aku nak jumpa Siti Fatimah az-Zahra. Ya Allah, bagi aku peluang untuk masuk syurga. Walaupun apa yang aku buat ini sakit. Sebenarnya, ketika kita mula melakukan perkara yang kita rasa sakit itulah, bermakna kita telah mula merendah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita menjadi orang yang mutawaddi'in.
Kerana Nabi sebut, siapa-siapa yang tawaduk, rafa'ahullah, Allah angkat tempatnya pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Ingat tak? Balik ni, minta maaf dengan suami. Bang, saya minta maaf zahir batin. Pelik lah balik kata kuliah duha ni. Apa berubah banyak sangat ni, dia kata. Guru saya cakap macam ni. Kalau kita nak orang lain sekeliling kita berubah menjadi baik, kita kena berubah menjadi baik. Ya? Yeah? Kalau kita nak anak kita, suami kita menjadi lebih baik, kita kena berkorban untuk menjadi lebih baik. Percayalah, saat itu sampai, masa itu akan sampai. Ya? Yeah? Kenapa Ustaz suruh buat macam tu? Ini amalan isi saya. Isi saya, setiap saya keluar rumah. Ni saya nak keluar pagi tadi ni daripada bilik hotel. Dia akan hantar saya sampai muka pintu. Setiap kali saya nak pergi mana-mana, dia akan cakap, abang, minta maaf zahir batin, saya suka bergurau. Nanti saya akan jawab, sama air raya, Aidilfitri, minal aidin wa faizin. Baik. Aku 10 dah. Macam itulah yang diamalkan ya selama puluhan tahun. Saya dah kahwin 36 tahun. Selama itulah dia tak pernah tinggalkan, bang minta maaf, bang minta maaf, bang minta maaf. Belajar. Belajar untuk meminta maaf dan belajar untuk memaafkan orang lain. Tolong ya. Saya minta tolong sangat-sangat. Kenapa saya minta tolong? Jika kita ditakdirkan masuk syurga, biar kita bertemu di jannah Allah. Jika kita ditakdirkan masuk syurga, biarlah kita bertemu semula di syurga Allah. Baik. Yang ketiga, dia ada 5. Dah 9:50. Orang yang mendapat hidup yang baik, orang yang sentiasa memperolehi taufik Allah, taufik dan hidayah. Baik, jalan nak dapat taufik, jalan nak dapat hidayah, pertama dengan jalan ilmu, ya, jalan ilmu. Yang kedua, ya, iaitu bid-doa, dengan jalan doa. Kalau kita ada ilmu tapi kita tidak mahu berdoa, ya, maka taufik ini tidak akan datang kepada kita. Kenapa kita kena ada ilmu? Sebab kita akan mengintai-ngintai di mana peluangnya hidayah dan taufik Allah. Yang ketiga, kata ulama, iaitu dengan berbuat amalan yang berterusan. Buat baik berterusan. Jangan separuh-separuh. Buat baik yang berterusan. Jangan hari ini buat, besok tak buat. Terus buat baik. Buat baik ni sebenarnya mudah. Mudah aja. Bukan perlunya kita semayang sampai beratus-ratus rakaat. Saya cakap dengan anak-anak saya begini. Saya selalu cakap dengan anak-anak saya, bang, kakak tak mampu untuk semayang. Tapi tolonglah jaga hati orang lain. Jaga hati suami, jaga hati isteri, jaga hati anak-anak. Saya pesan kat cucu saya, tolong jaga hati ibu, tolong jaga hati ayah. Saya ajar cucu saya macam tu. Walaupun kita tidak memperolehi perkara yang terbaik dalam hidup, sekurang-kurangnya kita telah mendidik mereka kepada kebaikan seawalnya. Sebab apa? Seorang yang berilmu belum tentu dia menjadi orang yang baik. Tetapi orang yang baik, maka tempatnya adalah orang yang alim pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu, apa yang kita pelajari setiap pagi adalah untuk kita menjadi insan yang baik, untuk kita buat baik, untuk kita jadi baik, untuk kita berada di kalangan orang-orang baik. Sebab itu ketika jenazah kita ni diusung oleh orang, apa orang kata? Mudah-mudahan rohnya
bersama-sama dengan orang yang baik. Bila orang masuk kan? Kemudian bila orang nak angkat jenazah kita, orang tanya apa kalau di kemaman ni? Orang akan tanya, apa khabar ini mayat? Semua orang kata, baik. Apa khabar ini mayat? Baik. Apa khabar ini mayat? Baik. Dan itulah yang kita inginkan, supaya selepas kematian kita, semua orang kata kita orang baik. Kerana Nabi sebut, tanda seseorang itu mati dalam keadaan husnul khatimah, maka semua orang di sekelilingnya menceritakan kebaikannya dan tidak menceritakan tentang kejahatannya. Kalau nak tahu orang tu mati baik, orang tak cerita jahat dia. Orang cerita baik je. Berusaha jadi orang baik. Keempat, kehidupan yang baik itu bila ada kebahagiaan. Bahagia. Bahagia ni duduk mana? Bahagia ni duduk sini. Bahagia ni duduk sini. Kita sebenarnya bahagia tu dengan apa sebenarnya? Saya selalu dalam kereta tadi saya bersembang dengan yang apa datang sama-sama dengan saya. Saya kata bahagia ni bukan dengan duit tau. Ramai orang ada duit tidak bahagia. Bahagia ini adalah dengan kasih sayang. Rumah yang ada kebahagiaan di dalamnya, rumah yang ada orang membaca Al-Quran. La taj'alu buyutakum kal qabr. Jangan kamu jadikan rumah-rumah kamu macam kubur. Tolong baca Quran dekat rumah. Bunyi sikit suara Quran itu dalam rumah kita. Saya pesan dengan anak-anak, kalau balik tolong baca Quran. Jangan tengok TikTok banyak sangat. Boleh tak kakak? Tolong baca Quran tau. Balik rumah, tolong baca Quran. Tolong baca Quran, baca Quran. Dengar. Sebab suara-suara anak yang membaca Al-Quran, suara ini yang menjadikan qurratu ain. Sejuk mata hati seorang ibu dan sejuk mata hati seorang ayah. Tolong baca Quran. Balik di rumah baca Quran. Dan yang terakhir. Yang terakhir iaitu hayatut tayyibah, kehidupan yang baik apabila Allah anugerahkan syurga kepadanya. Baik. Sebelum kita nak pergi syurga, kita kena ada sifat ahli syurga. Apa sifat ahli syurga? Saya bagi satu je pagi ni. Wal'afina 'anil nas. Tolong maafkan semua orang. Belajar untuk maafkan orang. Belajar orang buat jahat dengan kita, maafkan dia. Sakit ustaz, memang sakit. Sebab pertukarannya adalah syurga. Pertukarannya adalah syurga. Ramai orang datang jumpa saya, sakit ustaz. Sakit ustaz. Kalau saya nak maafkan orang tu ustaz, sakit. Saya kata, tolonglah tukar kesakitan itu dengan syurga Allah. Sebab kesakitan di dalam dunia ada tempoh masanya. Tetapi kesakitan di akhirat tidak ada tempoh masanya. Kenikmatan di akhirat tidak ada tempoh masanya. Tolonglah tukarkan kesakitan itu dengan kenikmatan. Tolonglah tukarkan kebencian itu dengan kenikmatan syurga Allah. Tolonglah tukarkan kesakitan itu dengan jannah Allah. Tolonglah tukarkan kebencian itu dengan kasih sayang di antara ahli-ahli syurga kelak. Itu sebenarnya. Kalau saya tanya semua orang, mahu tak untuk masuk syurga? Mahu, semua orang akan jawab, saya nak masuk syurga dan saya tak mahu masuk neraka. Maka salah satu sifatnya ahli syurga itu disebutkan oleh Allah, wal'afina 'anil nas. Ya Allah,
aku maafkan semua orang yang buat jahat dengan aku. Ya Allah, aku tahu sakit. Sakit kan? Sakit. Sakit sebenarnya, bukan tak sakit. Tapi apa yang saya ingin katakan, kesakitan yang kita lalui tidak sesakit apa yang Nabi lalui. Kesakitan yang kita lalui tidak lagi setara kesakitan yang Nabi lalui. Bapa saudara Nabi dibunuh, isteri Nabi meninggal, dan ada riwayat mengatakan meninggalnya disebabkan sakit. Sakit itu disebabkan kelaparan pada tahun itu. Nabi sedih kerana isterinya meninggal dunia. Maka dikatakan tahun itu adalah tahun kesedihan. Saat dua orang yang dia cintai dan dia sayangi diambil oleh Allah, isterinya dan bapa saudaranya. Kita tidak sesakit itu. Pernah dengar cerita keluarga Yasir? Keluarga Yasir dibunuh di depan mata Nabi. Anak Yasir, isi Yasir, Saidina Yasir, siapa dia kakak? Sumayyah, Sri Kandi Islam. Saat Abu Jahal dan Abu Lahab memerintahkan kepada Sumayyah, wahai Sumayyah, keluarlah kamu daripada agama Muhammad. Jika kamu tidak keluar, maka satu persatu keluarganya dibunuh oleh Abu Jahal dan Abu Lahab. Sumayyah tetap mengatakan, aku tetap dengan agama yang dibawa oleh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suaminya dibunuh depan matanya, anaknya dipanggang sehingga berbau kulit anaknya itu terbakar. Seorang bayi, seorang anak kecil yang dibakar, pastinya dalam keadaan tangisan yang tidak boleh didengar oleh seorang ibu. Betapa pilunya hati seorang ibu ketika depan matanya anaknya dibakar hidup-hidup oleh kafir Quraisy. Apa yang berlaku? Rasulullah masa itu, Rasulullah tengok perkara kejadian itu, tapi Rasulullah tak mampu berbuat apa-apa. Menitis air mata Nabi, nangis Nabi. Nabi tengok dari jauh. Nabi tengok dari jauh, lalu Nabi kata, berbahagialah keluarga Yasir. Macam mana? Kita tak mampu, Nabi tak mampu, Nabi tak ada kekuatan waktu itu. Tapi Nabi nampak Sumayyah itu dibunuh, Nabi nampak keluarga Yasir itu dibunuh, Nabi nampak anak-anak keluarga Yasir itu dibunuh. Tapi Nabi tidak mampu untuk mempertahankan keluarga Yasir. Nabi menangis waktu itu. Nabi melihat dalam keadaan, Nabi melihat perkara tersebut dari jauhnya. Lalu Nabi kata, berbahagialah keluarga Yasir. Berbahagialah keluarga Yasir. Berbahagialah keluarga Yasir, kata Nabi SAW. Maka seluruh keluarga Yasir itu tempatnya dalam syurga Allah. Kita tak sesakit itu kan? Kita tak sepedih itu. Maka belajarlah untuk memaafkan orang, agar satu hari kita akan bertemu dengan Sumayyah, satu hari kita akan bertemu dengan Fatimah, satu hari kita akan bertemu dengan Sayyidina Aisyah, satu hari kalian akan bertemu dengan Sayyidina Khadijatul Kubra, satu hari kalian akan bertemu dengan cucu-cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa saya katakan demikian? Tukarlah kesakitan itu untuk kita menempati janji kita kepada Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat Sayyidina Rasul itu ditanya oleh seorang sahabat, ya Rasulullah, besok di sana, aku ni bukan Nabi, aku ni bukan orang yang baik, maka tingkatan syurga di antara aku dan engkau terlalu berbeza, katanya sahabat itu. Maka ya Rasulullah, di mana aku ingin menemui engkau?
di mana ingin aku mencari engkau. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai sahabatku yang kukasihi, janganlah engkau bersedih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku menunggu umatku besok di sana dalam keadaan dalam tiga tempat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang saya ingin katakan, Nabi tetap tunggu kita. Maka berusahalah untuk kita menemui Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi tunggu kita. Pertama, Nabi kata, aku tunggu umatku di mizan. Saat kita dihisab dan kita tak tahu apa kesalahan kita, dan kita tak tahu amal baik kita berat atau amal jahat kita berat. Kenapa saya cakap macam tu? Pada seorang suami, kita tak tahu ayah aku ni reda tak ke aku, mak aku reda tak ke aku. Pada seorang isteri, suami aku reda tak dekat aku. Sebab kalau suami kita tak reda dekat kita, bermakna kita tak boleh masuk syurga. Macam seorang suami, dia ada tanggungjawab dengan mak dan ayah dia. Mak aku reda tak dekat aku? Sebelum mak aku meninggal dunia, aku disakitkan hati mak tak? Tanya diri kita masing-masing. Kita jangan rasa hebat dulu. Sebelum mak kita, reda kita. Sebelum ayah kita, reda kita. Dan waktu itu Nabi kata, aku tunggu umatku di mizan, tempat timbangan amal kita yang kita buat dalam dunia. Dan Nabi kata, jika engkau tidak menemui aku di mizan, maka Nabi kata, aku tunggu engkau di titian sirat. Betapa rindunya Nabi untuk menemui kita. Jika engkau tidak menemui aku di titian sirat, kata Rasulullah SAW, aku tunggu engkau di telaga Hud. Kalau tiga tempat ni kita tak jumpa Nabi, bermakna kita orang yang terlalu bersalah kepada Allah dan kepada sekalian manusia, sekalian makhluk yang berada di sisi kita. Jadi tolonglah kita bersungguh-sungguh azam dalam hati, ya Allah, aku buat semua benda ni sebab aku nak masuk syurga, aku buat semua benda ni sebab aku nak jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya rasa cukup setakat ini pertemuan saya dengan semua. Akhir kalam, kalau ingin mudah urusan, ingin mudah hidup, jangan tinggalkan setiap hari. Tolonglah baca La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Setiap hari 100. Setiap hari 100, Allah mudahkan urusan hidup kita. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Jangan tinggalkan. 100 100 100, nanti nampak apa yang Allah mudahkan kita. Baik, setakat ini saja pertemuan saya dengan sekalian jamaah yang hadir pada pagi ini, muslimin muslimat khususnya. Dan akhir kalam, saya minta tolong doa supaya saya, isteri dan anak-anak, menantu dan cucu kami dapat jadi orang baik dan diterima oleh Allah sebagai hamba Allah yang baik. Satu. Yang kedua, orang muslimat ni kadang-kadang dia suka berjalan. Jadi hari ini saya ambil kesempatan untuk menjemput jamaah muslimat di kampung apa ni? Kampung Banggol. Taman Banggol. Okey. Saya ambil kesempatan jemput semua muslimat yang hadir pada hari ini untuk majlis walimatu urus anak saya di Selangor. Sebab itu saya jemput sebab tak boleh mari. Saya tahu dah tak leginya. Sebab itu saya jemput. Bijak kat saya ni. Saya jemput iaitu di Batang Kali. Kalau perjalanan daripada Kemaman ni lebih kurang dalam 3 jam lah. Iaitu di madrasah saya di Batang Kali. Alamat dia Madrasah Raudatul Ulum, Kampung Hulu Rening, Batang Kali,
Hulu Selangor. Kalau type di map, di Waze ada alamat madrasah itu. Kalau ada kesempatan datang ke majlis tersebut pada 21 21 hari bulan 9 saya jemput semua pada bulan 9 besok. Mana tahu ke jalan-jalan waktu itu singgah jadi memang saya jemput semua tempat kuliah saya. Pernah sampai orang tanya, ustaz jemput ramai-ramai ni nanti macam mana, makanan cukup ke tak? InsyaAllah cukup, sebab saya buat nasi putih, telur mata dengan kicap. Jadi cukup lah insyaAllah. Jadi ahlan wa sahlan datang semua. Baik, wa akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يا الله يا رحمن يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. Pagi ini kami tadahkan dua tangan kami, ya Allah, yang penuh dengan penyesalan, yang penuh dengan rasa sesal dalam hati kami, kerana kami belum menjadi insan yang baik pada sisi Engkau, ya Allah. Ya Allah, kesempatan yang ada pada kami hari ini dan kami tak tahu sama ada besok kami ada kesempatan atau tidak, ya Allah. Maka tolong ampunkan semua kesalahan kami. Tolong ampunkan semua salah kami. Salah kami dengan ibu kami. Salah kami dengan ayah kami. Salah kami dengan adik-beradik kami, ya Allah. Salah kami dengan suami kami. Salah kami dengan isteri kami. Salah kami dengan sekalian umat Islam, ya Rahman Rahim. Kami mohon, tolong pimpinlah hidup kami menjadi insan yang baik. Tolong kurniakan atas kami hidayah dan taufik. Tolong berikan ketenangan dalam hati kami. Tolong kurniakan kebahagiaan dalam hidup kami. Ya Allah, kami mencari akan redha-Mu. Kami menuntut akan kasih sayang-Mu. Kami berharap akan pertolongan-Mu. Ya Allah, kami ini bukan orang baik. Kami bukan suami yang baik. Kami bukan isteri yang baik. Kami bukan seorang anak yang baik. Tetapi kami mohon sedikit rahmat-Mu, ya Allah. Kami mohon sedikit kasih sayang-Mu, ya Arhamar Rahimin. Kurniakan atas kami husnul khatimah. Kurniakan atas kami kebahagiaan di dunia dan akhirat. Tolonglah tuliskan nama-nama kami semuanya di pintu syurga-Mu, ya Arhamar Rahimin. Tolong padam nama kami, ya Allah, di pintu neraka-Mu, ya Arhamar Rahim. Kami mohon tolong. Kami mohon pertolongan-Mu, ya Arhamar Rahim. Isma' du'a'ana, waqdi hajatana, waqdi hajatana, waqdi hajatana, wa taqabbal minna, ya Arhamar Rahim. Wa sallallahu ala Muhammad, wa ala ali Sayyidina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin.